Kalian tentu sudah menunggu cerita ini, bukan? Nah, kini tibalah saatnya Sanggar Cerita mempersembahkan cerita baru untuk kalian semua. Dan kali ini mengambil judul Putri Bosu dan Perahu Ajaib. Pada zaman dahulu, di Pulau Sulawesi, hiduplah seorang putri raja yang teramat cantik. Dia bernama Putri Bosu. Dari kecantikannya itulah, seluruh kaula mengetahui dan mengaguminya. Bahkan sampai di negeri manca. Tidak heran apabila seorang pangeran juga mendengar akan kabar itu. Maka pangeran yang tampan di negeri seberang itu pun ingin melihat kecantikan Putri Bosu yang tengah dipingitnya. Pangeran itu bernama La Manjurai. Dia gagah dan tampan, dan dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Maka malam itu juga, Pangeran La Manjurai berlompatan di atap rumah, hingga akhirnya sampailah ia di tempat Kaputren. Ternyata aku benar-benar sakti. Atap rumah istana Kaputren ini tiba-tiba saja terbuka. Benarkah ini kamar Putri Bosu yang termasyhur kecantikannya itu? Semua orang menyanjung bahwa dia tidak saja cantik, melainkan setia terhadap orang tua dan tahu sopan santun. Baik, akan kuintai dia.
Pangeran Lamanjurai segera mendekati lubang itu. Ternyata Putri Bosu sedang tertidur lelap dengan ditimpali cahaya lampu. Pangeran Lamanjurai kagum melihat wajah Putri Bosu yang tergolek. Luar biasa cantiknya Putri Bosu. Rambutnya terurai panjang, bibirnya, dan sampai-sampai bau harum dari kamar menyentak hidungku. Pangeran Lamanjurai terpana, tidak memperdulikan lagi pusaka kerisnya yang terselip di pinggangnya terlepas dari sarungnya dan kemudian jatuh tepat di dada Putri Bosu. Melihat pusaka itu jelas milik Pangeran Lamanjurai. Itu tidak mungkin. Dia bukan pembunuh. Tapi keris itu jelas miliknya. Kita tidak punya alasan kuat, teman. Tenang. Aku harapkan kalian tenang semua. Jangan ada yang membuka percakapan dalam pertemuan ini. Ingat, bahwa Sang Baginda telah memberi kekuasaan padaku untuk mengusut perihal kematian Putri Bosu. Nah, sekarang kau, La dari Ronte. Kau cari beberapa pendeta untuk datang ke istana. Dan kau, Laranjau, kau yang pandai menyusup. Cari sampai dapat siapa pembunuh Putri Bosu. Tunggu, Mahamantri. Hai, bukankah kau Pangeran Lamanjurai? Pangeran dari seberang, pemilik pusaka maut itu? Benar, Mahamantri. Ampun, kedatanganku kemari hanya ingin menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Menyerahkan diri apa maksudmu, Pangeran Lamanjurai? Akulah pembunuh Putri Bosu. Oh, dia pembunuhnya. Wah, dia perlu dibunuh. Iya. Kita gantung saja dia. Tenang. Kita gantung saja. Tenang. Kuharap kalian tenang. Dan jangan gegabah terhadap kata-kata sang pangeran ini. Nah, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, sang pangeran. Pangeran Lamanjurai, aku tahu kalau kau adalah pemilik pusaka maut pembunuh Putri Bosu. Bagaimana mungkin itu terjadi, Pangeran? Baiklah, Mahamantri. Pada kesempatan ini, ku akui bahwa aku adalah pembunuhnya. Tapi ingat, pembunuhan itu tidak kulakukan secara sengaja. Melainkan pusaka yang kubawa terjatuh ketika aku mengintai Putri Bosu lewat atap kamar. Tunggu. Apa maksudmu mengintai Kanjeng Putri Bosu? Menurut cerita banyak orang, Putri Bosu itu putri paling cantik di seluruh negeri ini. Maka aku ingin membuktikan. Tapi sial, di saat aku mengintai dari atap kamar, pusakaku jatuh dan mengenai dada Putri Bosu hingga tewas. Nah, maka dari itu, aku datang ingin menebus segala dosa. Dan aku siap menerima hukuman itu. Atas nama Sang Baginda Raja, Raja yang bijaksana, kau adalah sebagai lelaki yang perkasa yang mau mengakui kesalahan serta keteledoranmu, Pangeran. Dan kesalahan itu tidak kau sengaja. Maka kau akan bebas dari hukuman itu. Tidak, Mahamantri. Justru aku merasa berdosa apabila aku tidak dihukum. Karena aku telah berbuat teledor hingga menimbulkan kematian Putri Raja. Tidak, Mahamantri. Kalau begitu, aku ingin menghukum diri. Janganlah Putri Bosu dikubur. Tidak, Pangeran. Orang meninggal harus dikubur. Jangan. Aku mohon jangan. Sekali lagi aku mohon kepadamu, Mahamantri. Juga Sang Baginda Raja. Aku ingin menghukum diriku sendiri. Sudilah kiranya Mahamantri menerima usulanku ini. Baik. Apa usulanmu, Pangeran? Biarlah mayat Putri Bosu dihanyutkan dalam sebuah perahu di sungai lepas. Dan aku akan bersamanya sampai akhir hayatku.
Permohonan Pangeran Lamanjurai akhirnya terkabulkan juga. Maka mayat Putri Bosu pun akhirnya dihanyutkan ke sebuah sungai yang cukup deras dengan disertai Pangeran Lamanjurai. Berhari-hari perahu itu mengikuti arus air yang mengalir. Dan saat itu Pangeran Lamanjurai pun tidak makan dan tidak minum. Hingga pada hari ketujuh, Pangeran Lamanjurai tidak juga makan dan minum. Mulut pangeran berkomat-kamit, entah mantra apa yang dibacanya. Dan tiba-tiba saja, perahu itu berhenti di dekat hutan. Dan Putri Bosu bangkit. Siapakah kau laki-laki berpakaian pangeran? Putri Bosu. Putri Bosu. Benarkah kau Putri Bosu itu kembali? Siapakah kau pangeran? Aku Pangeran Lamanjurai dari negeri seberang. Pangeran Lamanjurai dari negeri seberang. Tampan sekali pangeran ini. Tapi kenapa aku bisa berada di tempat ini? Apakah aku diculik? Kenapa aku bisa sampai di tempat ini, pangeran? Putri Bosu, ceritanya panjang. Apakah pangeran bermaksud memperistri saya sehingga pangeran membawa saya ke tempat ini? Tidak, Putri Bosu. Begini ceritanya. Pangeran Lamanjurai segera menceritakan dari awal hingga akhir peristiwa yang dialaminya. Putri Bosu terheran-heran mendengar cerita pangeran. Dan akhirnya, keduanya sampai di pinggir sebuah hutan yang jauh dari kerajaan ayah Putri Bosu. Oh, Pangeran Lamanjurai. Pangeran begitu setia kepada kebenaran. Tapi pangeran, sekarang kita berada di dekat hutan lebat. Iya, sepertinya ini bukan lagi wilayah kerajaan ayahmu, Putri. Putri Bosu, bagaimana kalau kau memanggilku Kanda, dan aku akan memanggilmu Dinda? Tapi... Jangan malu, Dinda. Baik, Kanda. Begitu. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan, Dinda. Kau mau ikut? Kanda, kemana saja Kanda pergi, saya akan ikut serta. Cerita, Pangeran Lamanjurai dan Putri melanjutkan perjalanannya. Namun naas bagi Putri Bosu, dia tersesat di tengah hutan. Bahkan Putri Bosu terpisah dari Pangeran Lamanjurai. Dan tiba-tiba beberapa prajurit kerajaan yang belum dikenalnya menghadang Putri Bosu. Tunggu! Oh, siapa kalian? Jangan bergerak. Ayo ikut aku. Kau akan kubawa ke istana. Ke istana? Ke istana mana? Jangan banyak tanya. Ayo, kau akan menjadi istri baginda. Tapi... Jangan beralasan. Cepat, ikuti aku. Ya Baginda Raja. Iya Baginda Raja. Putri yang kau bawa memang benar-benar cantik. Putri Bosu. Prajurit, sekarang kau tinggalkan tempat ini. Iya Baginda Raja. Iya Baginda Raja. Inikah Raja Sakti yang memiliki perahu ajaib yang bisa terbang yang diceritakan oleh kedua prajurit itu? Putri Bosu, apakah kau sudah siap untuk menjadi istriku?
seperti yang dikatakan oleh prajurit itu. Istri Gusti? Bagaimana? Bersedia bukan? Baiklah, aku akan menggunakan cara. Bersedia Gusti? Putri Bosu yang cantik, kau memang benar-benar cantik. Aku akan memperlakukanmu seperti putri permaisuri. Tapi, hamba mohon persyaratan, Gusti. Persyaratan? Persyaratan apa? Kau minta emas, berlian, atau... Tidak, Gusti. Hamba hanya mohon agar... agar hamba diajak berpesiar dengan Gusti naik perahu ajaib itu. Itu hal yang mudah, Putri Bosu. Hanya pesiar. Untuk terbang ke angkasa saja aku bersedia. Bukankah semua orang telah mengetahui bahwa hanya akulah Raja Sakti yang mempunyai perahu ajaib yang bisa terbang bagai anak panah? Baiklah, baiklah Putri Bosu. Permohonanmu akan kukabulkan. Pengawal, siapkan perahu ajaib ke pinggir sungai. Sesuatu yang aneh di bawah perahu ajaib milik Raja Seberang yang telah siap diberangkatkan. Benda itu mirip bola kaca. Lalu bola kaca itu diambilnya dan kemudian diselipkan di stagen tanpa diketahui oleh sang raja. Wahai perahu ajaib, meluncurlah kau. Aku akan membawa calon istriku kemana dia senang. Sial. Mengapa tidak juga mau meluncur? Biasanya perahu ajaibku akan siap melaksanakan tugas bila ku suruh. Tapi kali ini... Pengawal! Ya, Gusti. Ya, Gusti. Kalian tahu apa penyebab mogoknya perahu ajaibku ini? Tidak, Gusti. Barangkali... Barangkali apa? Barangkali Gusti salah membaca mantra. Goblok! Ini perahu ajaib! Tidak perlu membaca mantra. Wahai perahu ajaib, segeralah berangkat berpesiar. Berulang-ulang, raja itu gagal mengendarai perahu ajaibnya. Lama-kelamaan, raja itu jengkel dan mengadakan sayembara. Tidak diduga, ternyata Pangeran Lamanjurai mengintai dari balik semak belukar dengan berganti pakaian lusuh. Barang siapa bisa membetulkan perahu ajaibku, maka dia akan mendapat imbalan emas 5 batang. Bagaimana mungkin? Namanya saja perahu ajaib. Iya, tapi sulit. Tidak mungkin. Hai, siapa orang yang menuju kemari itu? Sepertinya gembala, Gusti. Iya, Gusti. Tunggu. Apa maksudnya dia menuju kemari? Kanda? Kanda Lamanjurai? Putri, jangan dekati dia. Gusti, dia saudara tuaku. Mungkin dia akan mengikuti sayembara. Dia mungkin bisa, Gusti. Putri memberiku isyarat. Ya, akan kuikuti saja. Lamanjurai, kau bisa membetulkan perahu ajaibku? Saya tukang perahu, Gusti. Tapi sudilah kiranya Gusti memberi izin agar dalam pembetulan nanti saudara hamba Bosu bisa membantu hamba. Apakah itu suatu keharusan? Benar, Gusti. Sebab hamba dilahirkan sama-sama, Gusti. Dan Dinda Bosu dilahirkan ibu setelah kelahiran hamba. Baik. Baiklah. Aku izinkan. Tapi ingat, apabila kau tidak bisa membetulkan perahu ajaibku, maka kepalamu akan kupenggal. Baiklah, Gusti. Semoga saja lekas bisa dipergunakan lagi perahu ajaib itu, Gusti. Bagus, bagus.
Dan seandainya kau benar-benar bisa, kau akan kuangkat menjadi punggawa kerajaan. Oh, terima kasih, Gusti. Kanda, mintalah persyaratan agar raja itu menjauh dari perahu ini. Hei, apa yang kau katakan pada saudaramu, Putri Bosu? Anu, Gusti. Sudilah kiranya Gusti mundur 7 langkah dari tempat perahu ini. Benar, Gusti. Sebab perahu Gusti adalah perahu ajaib. Itulah makanya Dinda Bosu mengingatkan hamba. Baiklah, Laman Jurai. Pangeran Laman Jurai dan Putri Bosu segera memperbaiki perahu ajaib sang raja dengan tipu daya Putri Bosu. Akhirnya, Pangeran Laman Jurai segera memasang benda aneh yang diambil Putri Bosu di bawah perahu ajaib yang kini dipasang oleh pangeran. Kini, benda aneh mirip bola kaca itu sudah menempel lagi di bawah perahu ajaib. Maka Putri Bosu segera disuruh pangeran agar naik ke atas perahu ajaib. Gusti, sebaiknya perahu ajaib ini akan hamba coba dahulu. Jangan, Laman Jurai. Gusti, perahu ini perlu hamba coba dahulu karena memerlukan percobaan. Baiklah, Laman Jurai. Tapi cepat-cepat kembali. Dinda, kita akan mendapatkan perahu ajaib ini. Kanda, kita akan bebas dari belenggu raja itu. Kita akan bisa terbang ke angkasa dengan perahu ajaib ini. Dinda, peganglah aku erat-erat. Iya, Kanda. Terbanglah kau perahu ajaib. Terbanglah kau perahu ajaib. Hei! Jangan kau bawa perahu ajaibku! Jangan! Selamat tinggal, raja yang tamat. Prajurit! Lepaskan anak panah kalian! Hujani anak panah! Aku tahu, raja seberang itu raja yang tamak dan rakus. Dinda Putri Bosu. Iya, Kanda. Kita akan segera kembali ke kerajaan Ayahanda. Ayahanda Prabu menanti kedatanganku. Beliau telah menjanjikan aku untuk diangkat menjadi raja. Raja Sabah.
Demikianlah tadi kisah dari Putri Bosu dan Perahu Ajaib. Kita berpisah dan berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita dalam cerita yang lain. Sampai jumpa. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita.